الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، إياك نعبد وإياك نستعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، sama sekali terbanyakkan puji dan syukur ke hadrah Allah. Pagi ini kita dapat sesama sambung kitab kita ni, muka surat 28 Tanbihul Ghafilin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, katahwi oleh Muhaisalah, bahawasanya iman itu tiada ia tetap melainkan dengan takut. Iman ni bab bawah lagi, bab yang ketiga. Ya, tu dah baca tu. Maka ketahui yang bawah tu ya. Maka ketahui olehmu bahawa senya akal dan ilmu keduanya baik. Kata haa situ ya. Betul ya, betul ya. Ke lajak bermula tu ha? Baik, bermula akal itu ya. Bawah lagi. Baik, saya tak bertanda pasalnya. Baik, bermula akal itu yang tiada menuntut ia akan dunia. Biar tanya apa itu akal. Ulama tanya apa itu akal, maka kata olehmu, akal itu yang tiada menuntut ia akan dunia itu, melainkan kerana Allah Ta'ala Azza wa Jalla. Maknanya bila ada akal, maka yang memilih akal itu nama dia aqil, orang yang berakal. Siapa dia orang berakal? Iaitu orang yang tak menuntut, orang yang menuntut dunia kerana Allah. Akal dia tak menuntut akan dunia ni, melainkan semua kerana Allah. Maknanya akal dia duduk dalam dunia ni, akal dia berbuat perkara dunia ni semua kerana Allah. Hidup dia kerana Allah. Ya, cari rezeki dia kerana Allah. Sebab ini ikrar kita dengan Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Mana bila kita ikhtilaf dalam masalah ni, kita pula bersalah-salahan. Kita kata dengan Allah, kita syahadah dengan Allah, semayang aku, inna salati wa nusuki, ibadat aku, wa mahyaya, dan kehidupan aku, mati aku, lillahi rabbil alamin. Tapi bila di luar semayang kita ni tadi, kita dah bercanggah dengan apa yang kita kabarkan dengan Allah. Dengan Allah. Masuklah bila sebut mahya, ya, kehidupan kita ni, cara kita hidup, kita cari rezeki, berkeluarga dan sebagainya. Maknanya jangan kita bersanggah dengan Allah. Ini orang berakal. Dan tiada melihat ia di dalam dunia serta Allah akan yang lainnya. Tak ada sekutu dia. Hak yang dipandang dalam dunia ni tadi, dia tak memandang hak selain daripada Allah. Itu dalam kitab Sirr Salikin disebut apa dia? Zikir itu menyucikan hati dan menerangkan hati. Maknanya bila hati kita ni tak bersih, bila hati kita tak terang, maka tatkala itu pandangan mata hati kita ni berhenti. Dia berhenti. Berhenti tang mana? Berhenti tang dalam dunia. Itu yang kita, saya 2-3 hari ini mengajar. Saya bertanya dengan kawan-kawan, tanya dengan jamaah, kehidupan di dalam dunia ini
adalah ibarat kehidupan akhirat. Ya, saya bagi satu contoh. Di dalam dunia ni ada tak satu tempat yang Allah letakkan sifat rindu dalam hati kita? Ada tak tuan-tuan? Dalam dunia ni. Ni orang, kita akal kita tu, kita sampai mana tu? Satu tempat. Mana dia? Ardul Haramaini. Mekah, Madinah. Satu tempat tu. Datang rindu, datang teringat. Satu tempat tu dia. Dalam dunia tu satu tempat. Tempat ni je kita rindu nak pergi. Orang yang dah jejak kaki nak pergi. Katakan, kalau kita tak selesai benda tu, kita rasa tak puas. Tak jejak kaki di situ semua hidup, rasa tak puas. Tak puas. Tak ada siapa rindu nak kelangkawi lagi, tak ada. Nak rindu ke tempat lain, tak ada. Udah jejak kaki siapa pun, wa'imah orang Melayu ke, orang bangsa lain ke, yang Islam, dah jejak di situ, tanya, kamu nak pergi lagi ke? Tak. Tak, kata dia. Tak, kata dia. Kenapa pula rasa rindu di situ? Kenapalah Allah campak situ tu tempat rindu? Ada baitillah. Kenapa tuan-tuan? Sana tenang hidup kita. Sampai jadi sana tenang hidup kita. Sakinah. Idak ke sifat sakinah ni sifat ahli syurga? Sifat sakinah ni sifat ahli syurga. Allah dah letak dah. Dalam dunia tu dah letak dah ni. Rasa syurga tu ke mana? Di mana rasa syurga? Orang lain tak boleh masuk. Sebab itu dia dikatakan ke kita apa dia? Ardul Haramain ni, tanah haram. Jaga di malaikat. Syurga ni orang berdosa tak boleh masuk. Hak boleh masuk orang yang bersih. Itu jugalah dalam dunia ni tadi tanah haram. Orang kafir tak boleh masuk. Hak yang dikabarkan di Allah dalam Al-Quran. Yang mana kafir itu najih. Najih pada mana? Pada akidah. Kotor. Tanah haram tak boleh masuk orang kafir sebab najih. Begitulah orang yang memandang akal dia tidak terhenti di dalam dunia. Yang ni Allah sebut, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila. Tapi apabila akal kita ni terhenti ke dunia ya. Itu yang dia jadi. Kalaulah baru dikurniakan oleh Allah kepada kita dua tanah haram, perasaan rindu itu wujud dalam hati kita, tak ada rasa rindu dengan jannah Allah ke? Tak ada ke rasa rindu dengan syurga Allah nun? Tak ada ke rasa rindu dengan jannah Allah nun? Inilah orang yang berakal. Sebab itu kematian itu bagi orang yang berakal seronok. Kematian itu bagi orang yang terhenti akalnya. Cakap kasarnya orang terencat akal. Mana? Terhenti sampai situ je. Tup dunia saja. Takut tentang kematian. Macam kita ada sakit jantung. Tak makan ubat jantung, risau lah. Risau? Tak pula hak ubat jantung letak bawah lidah ni. Pergi Kuala Lumpur, terlupa bawa ubat jantung. Singgah
farmasi beli ubat jantung. Kenapa pula singgah juga? Saya tak makan ustaz. Segi akhirnya harus pergi kata. Kenapa takut mati? Jawab dia kita balik. Amal tak cukup ustaz. Udah tahu amal tak cukup, kenapa tak buat? Tanya pula balik. Ha, nampak? Sebab itu orang berakal ni tadi, dia sampai nun. Sampai nun. Tak tanti di sini. Itu yang dikatakan oleh Ibrahim bin Adham, Abi Ishaq. Di antara sebab hati yang keras. Apa dia? Melihat kematian tetapi tidak mengambil pengajaran daripada kematian. Tengok orang mati. Tapi tak ambil. Kopi itu juga tak berganjak-ganjak, tak bergerak-gerak, tak berkesut-kesut. Ha, ni besok ni, bila tanya, lama tak nampak ke masjid, tuan. Sibuk, kata dia. Tanya dia Allah. Sibuk no, engkau ke lebih daripada Nabi Sulaiman ke? Kata. Langsung tak boleh tengok rumah aku. Langsung tak boleh injak, tak boleh tijak rumah aku. Sibuk benar ke engkau? Tanya dia Tuhan. Allah, apa nak jawab dengan Allah? Dan tiada baginya melainkan apa. Bila dia tadi dia hanya tiada melihat ia dalam dunia serta Allah akan yang lain. Dan tiada baginya melainkan apa dia. Rasa kehambaan. Mana apa ni rasa kehambaan? Pernah dengar tak doa Nabi? Nabi minta miskin. Allahumma ahyini miskina wa amitni miskina. Agak orang dalam masjid ni berani tak doa begitu? Ya Allah, hidupkan kami miskin dan matikan kami miskin. Walau besar lilit serban. Berani tak agak? Apa berani dalam masjid ni? Kedai miskin, cuba angkat tangan. Saya nak cium kaki. Dan saya buat betul. Kalau bawa kata nak cium kaki, saya cium. Tak berani dah. Tak berani dah. Maka Nabi doa ni tadi dengan hakikat kalimat. Nabi minta sungguh. Hidupkan aku miskin, matikan aku miskin. Dengar cerita wafat Nabi SAW masih lagi bergadai golok tu. Kita panggil golok lah kan. Ini parang Nabi, pedang Nabi bergadai lagi kan. Tapi kita tak boleh tinggal doa tu, iaitu pada kalam yang lain. Mana kalam yang lain? Allahumma ahyini miskina. Ya Allah, hidupkan kami dalam keadaan miskin, yakni dalam keadaan sifat miskin. Mana sifat miskin? Sifat kehambaan. Kita nak minta kalimat hakikat miskin, tak berani. Tinggal selai selinggang, dah tak berani. Tapi ni tadi kita minta supaya hidup kita sentiasa dalam sifat kehambaan. Wa amisni miskina. Dan hidupkan aku, matikan aku juga dalam keadaan kekal sifat miskin itu. Yakni sifat hamba Allah. Mana keluar daripada sifat si miskin? Rendah diri. Mana keluar daripada sifat si kaya? Sombong. Maka kita minta dengan Allah, ya Allah, biar hidup aku dalam keadaan yang tawaduk kepada engkau, dan mati aku juga dalam keadaan tawaduk kepada engkau. Cepat pakai ni tadi. Jadi apa dia? Mana sentiasa minta rahmat Allah. Itu fikir-fikir kan. Kita dapat hidayah marin umur berapa tahun?
40. Sekarang berapa tahun? 70. 40 dengan 70 mana banyak? Banyaklah 40. Mana marin jahat 40 tahun, baik baru 30. Hak baik 30 ni bukan bagian baik betul. Kejap baik, kejap jahat. Hak 30 baik ni pun mengumpat tak tinggal lagi. Hak baik 30 ni pun maksiat tak tinggal lah. Tak tinggal lagi. Hak marin 40 ni langsung masjid tak nampak, hapah pedak, bah gedebu. Segi akal kita, jangan kita memandang segi rahmat Allah. Memang kena husnuzon. Kena husnuzon dengan Allah, menagih rahmat Allah. Ni jadi kita rasa tak cukup. Kalau dalam 30 tahun ni pun aku culeh, curi tulang, lemahnya, atau bolehkah aku masuk dalam syurga Allah? Cerita ni tuan-tuan, macam mana pun kona, pergi sana. Kona, pusin, pergi sana. Macam lumut lah. Leh orang daripada Setiawan datang, tawamik, mana lumut? Habis ke lumut, gimana nak kata? Habis lumut, gimana? Pusin kat tu lah. Pusin, patah balik. Jalan mati dah lumut ni. Macam itulah dunia. Dunia ni jalan jalan mati. Tak ada lagi dah jalan. Pusing. Tak ada jalan. Situ juga. Mana ending dia? Akhirat ending. Kona lah ke mana. Balik lah ke mana pun. Rabatlah tinggi mana pun, tetap patah balik kubur. Tapi persoalannya nak masuk dalam tu apa ada? Ada masalah. Dan tiada baginya bimbang melainkan dengan zikrullah. Hidup hatinya dengan zikir. Tu pula lepas kita kongsikan. Allah ni nak bagi, Allah sayang kat kita. Dia bagi kita peluang. Boleh ringan-ringan lagi. Zikir dan nak mati. Paling ringan. Apa dia? La ilaha illallah. La ilaha illallah. Satu zikir tak payah pakai anggota lain. Cuma lidah ya. Balik ni kan terang. La ilaha illallah. Aku tahu engkau sakit. Nabi pun khabar ke kita, mati ni sakit. Macam ambil ranting berduri, jolok ke dalam rengkung, rentap rengkung tadi. Tapi tak boleh nak cakap sakit mati tu, tak boleh nak khabar sampai tak bersuara. Sakit ni, urat-urat ni semua sakit. Dia bagi dia Allah sayang. Kita ada khabar sayang benar kita, Allah ke kita ni. Tapi kita tak menghargai kasih sayang Allah. Dia bagi satu kalimah. Tak payah pakai bibi. Pakai lidah. Allah. Paling-paling ringan. Allah. Sebab bibir tu sakit. Allah. Dah. Sayangnya. Dah. Itu kena rajin tuan-tuan. Kena rajin zikir. Duk saja tu. Allah. Sebab apa kata Nabi, macam mana hidup kita, macam tu rupa mati kita. Rupa hidup kita tak zikir, mati wallahu alam. Rupa hidup kita sibuk dengan dunia, mati rupitu. Rupa hidup kita asyik dengan dunia, mati rupa itu. Tapi kalau rupa kita masa hidup dalam keadaan zikrullah, mati kutu juga dalam zikir. Latihlah tuan-tuan. Tak boleh lidah hati. Allah. Duduk sesaja.
ya. Allah ada. Paling-paling jangan tinggallah. Jangan tinggallah. Ya. Kita ni dah hujung-hujung dah ni dah. Dan tiada baginya perkataan melainkan dalil. Dan tiada baginya kemuliaan melainkan kehinaan. Dia bercakap ni tadi. Dia tak bercakap hak benda-benda hak maksiat ni. Sama mengikut Allah dan Rasul. Dan tiada kemuliaan melainkan kehinaan. Sebab dia menuntut kemuliaan Allah. Dia tahu tempat dunia ni tempat mencari apa tempat hina. Alah tempat hina ustaz. Nabi kata ad-dunya sijnul mu'minin wa jannatul kafirin. Itu kata ulama. Biar orang ketawa dalam dunia awak menangis. Supaya besok biar orang menangis di sana, kita ketawa. Biar orang ketawa dalam dunia. Ada pesta nun orang pergi, kita tak pergi, tak apa, tahan kita. Tahan kita. Tapi sana besok ketawa kita. Kenapa pula tahan ustaz, tak boleh pergi pesta? Biar aku guna masa aku itu untuk Allah. Sebab masa aku tak lama dah nak jumpa Allah. Masa aku nak jumpa Allah ni tak lama. Tuan-tuan, yang tu yang saya bagi tahu tuan-tuan selalu kerap. Laqad ja'akum tu kan. Kan di antara kelebihan disebut oleh ulama. Sebelum nak mati tu lupa ayat tu. Macam mana tuan-tuan? Kita dah biasa amal tiap-tiap waktu. Kan? Ada kata lepas asar, lepas subuh. Saya memang saya baca tiap-tiap waktu. Risau saya. Kenalah ada satu waktu aku tu tak teringat laqad ja'akum. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Apa ayat terakhir? Asal-asal muka lupa dah kita entah. Azhar rasa teringin lagi burger special. Teringin lagi tak agak roti tampai kan? Tak teringin dah. Ini ya kata-kata kasih sayang Allah. Kenapa pula? Mati pasti tak ada hari. Kiamat pasti tak ada hari. Tapi dibagi tanda di Tuhan. Khabar di Allah kullu nafsin dha'iqatul maut. Tapi tak ada khabar hari bila, hari bila. Tak ada siapa tahu. Tapi dibagi pula tanda. Apa kata ulama? Lupa ayat. Laqad ja risau hati kita. Itu marim saya kata jangan tinggal amalan sebelum tidur yang dibuat dari Nabi tu. Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa fawattu amri ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa alja'tu zahri ilaika rahbatan wa rahbatan ilaika la malja'a wa la manja'a minka illa ilaika amantu bi kitabikal ladzi anzalta wa bi nabiyyikal ladzi arsalta. Saya tak apa ustaz beli kitab azkar tak apa ringgit pun kitab tu. Beli kitab azkar. Ulama ni tuan-tuan, sayang kita, jauh kita tak boleh baca kitab Arab. Diterjemahnya kitab Rumi. Cari kedai kitab, kitab Azkar Imam Nawawi, cari dalam bab tidur. Nabi kata orang tidur baca doa ini, kalau matilah dia malam tu kembali kepada fitrah, dia ampun dosa dia Allah. Ampun. Aku tahu engkau ni malas. Ini peluang-peluang.
Saya pun baru beramal doa ni tuan-tuan, ambil kurang 2 tahun aja. Dengar daripada ustaz cakap. Sebab kita kenal diri kita. Kita tak boleh semayang banyak sampai 20 rekaat semalam, tak larat. Nampak? Ya? Tak larat kita. Kita ni kalau buat agama memang kita nyalahkan macam-macam. Buat agama. Semayang banyak. Tak larat. Imam ni tak reti ke orang dah tua. Berjalan ke medan ada salahkan tua. Jalan sana, berjalan kulu, berjalan kilir, ada salahkan tua? Tak ada. Pergi rumah orang kahwin sehari boleh 4, tak ada salahkan saya dah tua, 1 cukup. Suruh semayang, salahkan tua. Suruh ibadat, salahkan tua. Ngaji lama, salahkan tua. Lain ngaji ni senang tak? Duduk aja, lepas tu tidur. Sudah senang ngaji? Senang. Tu orang kata, lama benar pula ustaz ni ceramah. Kata. Nampak? Dalam dunia pun dah tak suka duduk dalam syurga. Ni menangis kita ni. Tapi tak nampak. Ada orang tak dibagi duduk je dalam taman syurga. Ada orang dihalau oleh Allah dari taman syurga. Ada orang dibagi duduk dalam taman syurga. Ada orang bagi duduk, tak bagi lama. Inilah besok keadaan manusia tu, macam itulah. Ini semua ibarat kehidupan kita ni. Ibarat kehidupan kita di akhirat. Dunia ni tuan-tuan, ibarat akhirat. Dunia ni semua ibarat akhirat. Kalau kita memandang tu nampak. Dan tiada ada baginya kemuliaan melainkan kedukaan. Dia nak dapat kemuliaan Allah ni, dia duduk dalam kedukaan dulu. Sentiasa berduka ia dengan Allah. Dia dukakan nafsu. Sentiasa orang ni, dia tak ada gembira dalam dunia ni tadi, melainkan setelah ia melihat akan akhirat. Sebab terhenti sikit je. Sedap makan sampai rengkung je tuan-tuan. Masuk dalam perut jadi 2. Sihat atau sakit. Sedap makan. Lalu ke rengkung. Oh, sedap. Masuk dalam. Belum tentu. 2 nunggu. Sama ada. Sihat. Atau sakit. Lalu ke sini. Sedap. Sampai datang sini 5 minit geng kerak kerut cerit berit sakit pula. Dan tiada ada baginya lazat melainkan dengan zikir. Tak ada lazat dia zikir dia. Maka zikir itu satu kelazatan di dalam kehidupan dia. Zikir tuan-tuan. Zikirlah. Ini sajalah kongsi-kongsi lah. Tapi jadi fitnah kongsi ni. Tapi tak boleh jadi hujah lah. Saja kongsi. Saya pergi umrah bulan 2 kemarin ke. Sajalah kongsi. Mimpi saya tu. Waktu saya di Mekah tu saya mimpi tu. Akan satu orang yang saya pernah mimpi dulu tu. Pertemuan pertama dulu di Hijir Ismail. Ceritakan kat kita tentang apa lebihnya tahlil la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulk wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau dalam tarikat Ahmadiyah ni dia tak baca gitu. Dia baca apa?
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الشيخ جميله مغرب دقته. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. MP saya baru ni, ni masa pergi pergi umrah baru ni, dia kata apa? Sedekat mana kamu dan berpegang kamu dengan tali Allah, tetapi reput kamu dengan tali manusia. Nasaya reputlah tali Allah, kata. Cerita kita. Mana nak pergi faham kamu ni ya? Sekuat mana hablu minallah kita, tapi reput hablu minannas. Dimakannya hablu minallah. Rosak hablu minallah. Gitulah. Sekuat mana hablu minannas, reput hablu minallah. Dimakannya hablu minannas. Kuat kita semayang puasa Rejab, Syaban, rosak hubungan kita dengan manusia. Nampak? Rosak hubungan kita dengan manusia. Habis ditolaknya hablu minallah. Hebat hablu minannas, tapi tak semayang kita. Zakat, puasa, ibadat kita tinggalkan. Rosak juga hablum minal, hablum minallah. Jadi dua-dua ni dibawa dia Nabi. Hablum minallah wa hablum minan minan nas. Ha, dia. Ya. Dan zikirlah tentang ya. Zikir. Ha. Tak antara zikir lepas maghrib, lepas subuh yang diamalkan oleh ulama, zikir bismillah. بسم الله على نفسي وديني وأهلي ومالي. Terserah dengan Allah. Supaya jangan lupa. Diri kita, ahli kita, agama kita, harta kita adalah milik Allah. Serah dengan Allah, dengan nama Allah. Mulakan hidup kita tu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dini wa ahli wa mali. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dini wa ahli wa mali. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dini wa ahli wa mali. Dengan nama Allah atas diri aku. Tepatlah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Baca pula kita lepas subuh. Baca pula kita lepas maghrib. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dini wa ahli wa mali. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dini wa ahli wa mali. Ya. Olehlah sombong mana kita milik Allah Ta'ala, tuan-tuan. Sikit lagi. Sebab ni kuliah terakhir saya ni bulan 8 besok baru kita jumpa. Bulan depan dah puasa. Kemudian tu bulan 6 puasa hantar raya pula. Bulan 7 saya minta uzur sebab nak walimatu urusana.
Mula 8 kita jumpa. Ya. Tapi entah jumpa idak lah 3 bulan. Ha, mati-mati. Ha, bulan ni ramai orang ngaji dengan saya meninggal. Ya. Ramai. Ya. Ha. Saya ni orang yang ngaji dengan saya, tuan-tuan, saya cam. Saya cam. Haji ni duduk mana selalu, haji ni duduk mana selalu, haji ni duduk mana selalu, sejam. Bila dia tak ada, dia 3 bulan. Kita tanyalah, haji ni mana? Tak ada dosa. Haji dengan kita. Haji dengan kita 23 tahun, 25 tahun. 25 tahun duduk depan kita, mahu tak ingat. Ya. Baru ni seorang tinggal ke Kuala Lumpur. Bila lepas, dia jumpa dia. Ha, dia menangis jumpa saya tu sebab tak boleh ke serban. Cerita dia. Dulu dia pakai. Lepas tu dia tak boleh pakai, tuan-tuan. Sebab dia kena strok saraf sebelah. Belah kiri. Ha, tangan dia tak boleh. Dia peluk saya. Dia kata, ustaz. Dia tak ingat lagi. Saya memang kalau orang saya cam muka nampak. Saya kata, anda pakai ustaz. Kata, tapi tangan sebelah saya tarik di Tuhan dah. Tarik dari Allah. Tak boleh ustaz, nak pakai sebelah. Tak boleh ustaz. Katanya. Nangis saya. Bila dia tarik di Allah Ta'ala, ibadat serban hak saya dah pakai 10 tahun ustaz. Daripada almarhum orang tu ustaz ngajak saya pakai serban dulu, katanya, tiba-tiba lah 10 tahun ni ustaz, saya tak boleh nak pakai. Sikit saja diusik di Allah Ta'ala. Sarap satu saja ustaz, yang terus ke belah sini, dia kata, tangan saya tak boleh nak angkat. Dia kata, hilang ibadat. Sabit satu tangan, hilang satu ibadat saya ustaz. Nampak? Itu tak boleh ego. Saya tanya macam mana boleh jadi. Tak tahu ustaz, saya bangun dari tidur langsung tak boleh angkat. Dia kata tak boleh ego dengan Allah, tak boleh sombong. Sikit je Allah cuit, Allah tarik sekejap. Lepas tu bangun-bangun kena kata syukur. Tangan boleh angkat dua. Kaki boleh pergi masjid. Boleh lagi, mata boleh nampak lagi bawa kereta. Tak. Syukur ya Allah. Lepas tu Allah kata, sebut dalam Quran, hamba ku yang bersyukur dengan aku ni sikit. No lah. Itu sampai Allah sayang ke kita ni. Disebutlah dalam kitab Hikam. Ulama sebutlah kitab Hikam apa dia? Jika mana dengan sihat itu kamu tak mau mengingati Allah, nasaya didatangnya ujian sebagai asbab untuk mengingati Allah. Dibagi sihat, tak ingat Allah. Dibagi masa lapang, tak ingat ya Allah. Dibagi masa senang, tak diingat ya Allah. Datangkan ujian jadi asbab untuk ingat Allah. Ingat Allah. Dibaginya sakit, terlantar hati-hati, barulah Allah. Mana asbab ingat Allah? Matilah. Apa amun tak lama ni. Ingatlah Allah. Dipaksa kita ingat Allah. Nama? Sayangnya Allah. Yang kata, maka jika tak ada dah hati tu dah terlupa nak berhenti, kita berhentilah. Maka jika tak ingatkan nak panjang lagi, tapi hati tu terlupa nak berhenti, maka jika teruskan kami cabut, katanya berhentilah. Ya, takut itu dah. Maka jika tu ya. Ya Allah. Allah Rabbi. Itulah tuan-tuan, kalaulah tidak ada kasih sayang Allah atas kita, habis dah. Tak ada kasih sayang Allah atas kita, habis dah. Ha? Sebab takut kita masuk dalam bab istidraj. Ha? Dalam Quran pun ada sebut dalam bab istidraj ni, kami ulur aja. Kami bagi, kami bagi, kami bagi, kami suruh, kami suruh nikmat. Sampai tahap tu dia lalai. Lalu kami tangkap mereka, kami ambil mereka. Istidraj ni apa? Dia bagi kita nikmat, bagi-bagi. Paling kita takut sekali istidraj yang halus.
apa dia? Ada nikmat ibadat yang dulu kita buat tarik di Tuhan. Dulu kita dapat buat tarik di Tuhan, sabit kesibukan kita dengan dol, dicabut dia. Contoh macam dulu boleh baca Quran, tiba-tiba cabut dia, Allah. Sudah lama dah aku tak membaca nah. Dulu kita boleh buat ni, kita istiqamah, cabut dia Allah. Takut itu di antara masuk dalam bab istidraj. Sebab hidup dia tak cabut. Rata dia tak cabut. Istidraj ni apa? Allah Subhanahu wa taala berterusan memberi nikmat tetapi dilupakan kepada akhirat. Akhirat kita makin kurang. Ini kata istidraj. Ya. Sebab itu ulama ya. Ingat lagi. Doa lepas wirid lepas apa? Subuh dengan lepas maghrib tu. Masuk tu dalam wirid husnul khatimah tu. Ta'awus daripada istidraj dan ketentuan yang tidak baik. Ya. Yeah. Nak tutup ni saya bacalah 3 kali. Ya, ni 4 bulan tak jumpa ni. Tak. Allahumma inni a'udzu bika minal makri wal istidraj. Allahumma inni a'udzu bika minal makri wal istidraj. اللهم إني أعوذ بك من المكر والاستدراج اللهم إني أعوذ بك من المكر والاستدراج minta dengan Allah ya yeah? Minta dengan Allah ya yeah? Jadi mudah-mudahan Allah ampunkanlah kita, Allah dorongkan kita pada tempat yang baik. Dekat ini tuan-tuan, saya ambil kesempatan ini iaitu mohon ampun, mohon maaf kepada jamaah KDSK Sri Manjung ni. Selama mana saya ngajar sini, jadi kesilapan saya tu betulkanlah. Samalah sebab kita harap dengan Allah Subhanahu Wa Taala bukan sekadar kita bertemu di dalam majlis pengajian. Saya tuan-tuan apabila saya ngajar, saya duduk depan ni, satu harapan saya dengan jemaah. Dalam hati saya satu harapan saya dengan jemaah yang sama-sama dengan kita. Selalu memang gitulah. Detik dalam hati saya, ya Allah, Kau telah himpunkan kami dalam majlis ilmu di taman syurgamu dalam dunia, maka kau himpunkan kami juga di dalam taman syurgamu di akhirat. Tu je tuan-tuan, detik hati saya dengan jemaah. Sebab apa? Biar sana pun sama-sama kita. Kita kenal. Sebab kenal ni tuan-tuan, nampak kita. Dalam dunia ni kita kenal. Tiba-tiba di sana tuan-tuan nampak pula saya dicampak di dalam di neraka dek Tuhan. Kenen kencampak ni Ustaz Nizam ni kata. Ha. Segi akal ni tuan-tuan sedih kita. Yang kita nampak tu orang kita kenal. Tak lalu kita esok tuan-tuan. Lepas tu dalam dunia ni kena minta dengan Allah sesiap. Jadi saya minta maaf dengan jemaah sini. Kemudian kalau ingat 3 bulan mana tak ingat payah 9 hari bulan 7 jemput semua sekali ya ke majlis wali batu urus anak perempuan saya leh, anak perempuan leh, tak ada dah anak perempuan dah tak ada dah anak perempuan dah. Nak ada menantu dah tak boleh dah. Mantu jantan tak boleh. Ya, menantu perempuan ada lagi 3 orang. Anak lelaki bawah 3 orang tak menikah lagi. Itu boleh lah. Anak perempuan habis dah. Habis dah. Marin, pinang. Ni, anak dengan bapak-bapak sekali kena pinang. Haru, biru. Aku dah nak mati pun nak dipinang dia orang lagi. Ya Allah. Mati dah. Kubur dah kata mari, 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 mari. Rumah dah halau dah. Get out, get out. Pergilah kubur. Pergilah kubur. Kata rumah hari-hari.
Itu benar Allah, ya. Hadi itulah daripada saya, wallahu alam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, jadikan perhimpunan kami pada pagi ini, ya Allah, perhimpunan yang di dalam rahmat-Mu dan kasih sayang-Mu, ya Allah. Ya Allah, jadikan perpisahan kami, ya Allah, pada pagi ini, ya Allah, di dalam keampunan-Mu dan maghfirah-Mu, ya Allah. Ya Allah, kami berlindung dengan Engkau, ya Allah, daripada kejahatan akhlak. Kami berlindung dengan Engkau daripada kejahatan amal. Kami berlindung dengan Engkau daripada kejahatan hawa nafsu, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jangan Kau kelukan lidah kami, ya Allah. Tahan lidah kami, ya Allah, daripada mengucap kalimah la ilaha illallah ketika mati kami, ya Allah. Walaupun semasa hidup kami ini, ya Allah, kami tidak gunakan seluruh kehidupan kami dan hayat kami di dalam mengingati Engkau, ya Arhamar Rahimin. Jangan Kau jadikan kami di antara hamba-hamba-Mu yang tidak boleh menyebut akan kalimah-Mu, ya Arhamar Rahimin, dan asma-Mu ketika kematian kami, ya Allah. Ya Allah, kejahatan kami lebih banyak daripada kebaikan kami yang kami laksanakan, ya Allah. Maka kami mohon juga dan kami tamak dengan rahmat-Mu, walaupun kami malu untuk meminta akan jannah-Mu yang terlalu mahal bagi kami, ya Allah. Tetapi kami tidak ada tempat lain, ya Allah, untuk meminta dan mengadu selain kepada Engkau, ya Arhamar Rahimin. Berikan kami juga akan jannah-Mu, ya Allah. Berikan kami kebaikan-kebaikan serta rahmat daripada Engkau, ya Allah. Ya Allah, walaupun kami ini tidak termasuk dalam golongan hamba-hamba-Mu yang mensyukuri akan segala nikmat-Mu, ya Allah, yakni kami tidak gunakan seluruh nikmat yang Kau berikan kepada kami untuk kami berbuat baik kepada Engkau, ya Allah. Tetapi jangan Kau keluarkan kami daripada hamba-hamba-Mu yang bersyukur kepada Engkau, ya Allah. Jangan Kau keluarkan kami daripada hamba-hamba-Mu yang bersyukur kepada Engkau, ya Allah. Jangan Kau keluarkan kami daripada golongan hamba-hamba-Mu yang bersyukur kepada Engkau, ya Allah. Ya Allah, seperti mana kami lahir, Kau bersihkan kami, ya Allah. Jadikanlah pertemuan kami dengan Engkau pertemuan yang teramat indah dan bersih, ya Allah, daripada segala dosa dan kemaksiatan dan kejahatan, ya Allah. Kami mengadu kepada Engkau, ya Allah, sebab kami tidak tahu saat bilakah kami akan bertemu dengan Engkau, sama ada kejap lagi atau akan datang, ya Arhamar Rahimin. Kau jadikan pertemuan kami dengan Engkau satu pertemuan yang indah, yaitu pertemuan husnul khatimah. Ya Allah, pimpinlah kami, jangan Kau sesatkan kami. Pimpinkan kami, jangan Kau sesatkan kami, ya Allah. Pimpinlah kami, jangan Kau sesatkan kami, ya Allah. Ya Allah, isma' du'a'ana waqti hajatana. Isma' du'a'ana waqti hajatana, ya Allah. Irhamna, ya Allah. Irhamna, ya Allah. Irhamna, ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ahli sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Takabbalallah.